ketahuilah bahwasanya maksiat itu tatadammanu naqdul ahd, mengandung pembatalan janji. Alastu bi rabbikum qalu bala, lalu maksiat, maka dia pembatalan janji namanya. Ya. Kita dulu dalam azali ditanya, alastu bi rabbikum qalu bala. Rupanya durhaka kepada Allah, maka maksiat itu ya satu perbuatan di dalamnya mengandung pertama naqdal ahdi, membatalkan perjanjian, wa tahlila aqdil wud, dan melepaskan ikatan cinta. Ya, melepaskan ikatan cinta, karena pengakuan kepada Rabb itu adalah pengikatan cinta. Seolah-olah alastu bi rabbikum, alastu bi mahbubikum, bukankah aku kekasihmu? Ya. Nah, rupanya melanggar. Coba orang mengatakan aku cinta, ternyata khianat, maka itu melepaskan ikatan cinta, aqd al-wud, ya, pertalian kasih sayang. Al-wud adalah al-hubbul khalis, wud adalah cinta yang murni. Wal isar alal maula, ini wal isar alal maula. Isar ini kan mengutamakan, ya, mengutamaan atas Tuhan. Jadi Allah diabaikan, yang diutamakan adalah hawa nafsu, lil hawa. Wal isar lil hawa ala, asaroli itu mengutamakan kepadanya, ala berarti membelakangkannya. Isarnya alal maula, dia membelakangkan Tuhan. Lil hawa, mengutamakan hawa nafsu. Ya, wal isar alal maula wa ta'ata lil hawa, itu ta'at kepada hawa. Isar, ya. Wa khal'ajil babil haya, melepaskan, khala'a itu melucuti, ya, membuang, jilbabil haya baju, al haya malu, malu itu diumpamakan seperti jilbab, ya, seperti pakaian, ya, seperti kerudung, seperti, ya, jadi orang yang tidak punya malu seperti orang membuka pakaiannya sendiri telanjang. Wal mubadarata lillahi bima la yardha, mubadarah itu segera memenuhi, ya, mubadarah lillah. Al mubadaratu lillah bima la yardha, ya, dan bersegera, ya, kepada Allah, bersegera kepada Allah melalui perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Mubadarah itu memenuhi panggilan, ya, memenuhi panggilan, segera melakukan, itu mubadarah. Tetapi mubadarah di sini adalah mubadarah bima la yardha, melakukan kebaikan dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu juga merupakan maksiat. Ya. Atau dengan kata lain, maksiat dalam taat, gitu. Ma'ama fi dzalika, ma'ama fi dzalika minal atsari dzahirah, di samping apa yang terdapat pada semua tadi itu juga terdapat asar yang zahir. Ya, maksiat itulah
isi maksiat itu tadi, merusak janji, melepaskan pertalian cinta, membelakangkan Allah, tunduk kepada hawa nafsu, dan membuang sifat malu, serta seger artinya memenuhi perbuatan untuk Allah tetapi dengan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Maka di samping itu, maksiat itu mempunyai kesan athar yang nyata, zahir. Apa asar zahirnya itu? Min zuhuril kadurati. Kadurati fil a'dha. Asar zahir yaitu berupa apa? Min zuhuri munculnya al kadurah. Kadura itu kadar, kalau air tak jernih itu ya, air dikacau gitu, akhirnya lumpurnya naik, itu kadura. Atau air jernih kita masukkan debu-debu, itu juga yukadir, mengotori. Atau kita tengah gembira-gembira, ada orang yang membuat sedih, itu yukadiru hayatina, mengeruhkan. Nah, maksiat itu ya, membuat anggota tubuh kita ini keruh, tidak bercahaya. Ya, tidak bercahaya. Wal jumudi fil aini. Jumud itu kering. Ya, kering pada air mata itu kering, susah nak menangis tuh. Ya. Susah nak menangis. Orang yang yang hatinya masih bersih, mudah menangis. Maka kalau kita mudah menangis dengan nasihat-nasihat baik, ya, atau melihat fenomena yang memerlukan kasih sayang, misalnya mudah, ya, itu menangis, maka dosa-dosa, kita punya dosa, tapi Allah ampun, berarti itu kesannya dosa itu tidak sampai mengeruhkan tubuh kita, sehingga Allah masih membuat kita menangis. Karena menangis itu bukan perbuatan kita, ya, perbuatan Allah. Innahu huwa adhaka wa abka. Allah sajalah yang membuat tertawa dan menangis. Kalau kita menangis, maka itu anugerah dari Allah. Coba apa pandangan antum jika ada seorang suami istrinya mati, dia tertawa-tawa, itu apa kira-kira itu? Ya, Allah kasih menangis, alhamdulillah. Ya, itu anugerah. Tapi kalau kering air matanya, maka itu adalah disebabkan maksiat. Wal kasali fil khidmah. Dan malas dalam berkhidmat. Khidmat kepada agama, khidmat kepada ilmu, khidmat kepada masyarakat, khidmat kepada ulama, khidmat kepada kebaikan. Maka kasal itu juga pengaruh dosa. Ya. Berat tubuhnya itu. Tidak ringan. Wa tarkil hifzi lil hurmah. Wa tarkil hifzi lil hurmah. Dan tidak menjaga kehormatan. Tidak menjaga kehormatan. Nama baik. Ya. Hurma itu kan sesuatu yang dilarang, ya, dilarang dilakukan, dilarang diceritakan, dilarang diburukkan, dilarang, itu kan hurma. Nah, orang yang dosanya sudah memberikan kesan kepada dirinya ini, diri ini kan zahir, ya, maka dia tidak ada halangan. Ya, dia nak kata orang, kata saja. Ya. Tak ada. Ya. Dia tidak dapat memelihara. Wa zuhuri kasbi syahwat. Dan timbulnya kasab ini
Kasab ini menikmati ya, menikmati hasil kerja sahwat. Gitu. Jadi ketika dia sahwatnya terpenuhi, dia merasa mendapatkan keuntungan di situ. Ya, artinya dapat menikmati. Wa dhihabi bahjati ta'at, dan kehilangan cahaya ta'at. Ya. Kita kalau punya rumah megah, tempat tidur nyaman, semua ada di isi rumah, ya, rasa lengkap gitu, rasanya bahjah. Ya. Coba kita pindahkan perasaan itu ketika kita melakukan taat. Ya. Kalau tidak memiliki sifat bahjah di dalam taat, maka ada faktor maksiat yang menghapus itu. Ya. Mungkin kita bayangkan kalau kita mandi seger, kita ibadah, ya itu kan fisikal. Tapi ini ada faktor dari dalam. Ya. Tapi tetap bahjah. Meskipun tak mandi misalnya. Ya. Atau masih pakai pakaian kerja seorang pekerja bangunan, kotor kan, tapi bahjah. Ketika taatnya itu bahjah. Maka Nabi pernah berkata ketika sedang bekerja membina masjid, Nabi cakap dengan Bilal, "Ya Bilal, arih Nabi sholah." Ini letih nih kita nih, kerja, kita narehat lah. Azan-azan, rehat. Kita azan terus tidur. Itu asar zahir dari maksiat. Wa amma al-atharul batinah. Bagaimana asar ke dalam batin kita? Fakal qasawati fil qalbi. Ya, seperti keras di dalam hati, hati yang keras. Ya, sifatnya keras, susah menerima nasihat, susah menerima kebaikan. Susah melihat orang baik itu tak dapat. Lihat orang buruk aja semua. Wa mu'anadatin nafs. Mu'anadah itu membangkang ya. Membangkang. Degil ya. Inad. Tidak mudah tunduk ya. Nafsu itu susah tak dipakai. Bangun malam pun tak dapat. Nah, dipakai zikir pun tak dapat. Inad. Nafsunya melawan sangat. Wataradupul aghyari al-mani'ati min buruqi syawarikil anwar. Dan aghyar itu selalu taradup. Taradup itu mengikuti. Aghyar itu mengikuti. Agar apa yang mencegah dari buruk? Ya. Buruk itu barq, kilatan syawarikul anwar, terbitnya cahaya. Karena ada dosa, maka cahaya batin itu tidak terbit, selalu terhalang oleh aghyar. Apa itu aghyar? Aghyar dari ghair, yaitu ghairullah, selain Allah. Ini macam tadi contohnya, kita sholat tuh masih ingat tudung yang salah warna tuh. Nah itu. Itu aghyar namanya. Aghyar itu, kita ini aghyar. Kita ini ghair. Kita itu selain Allah, ghairullah. Ya. Kan orang mutakalimin menyebut makhluk itu kan jaiz ya. Jaizul wujud wa jaizul adam. Boleh ada dan boleh tidak ada. Kalau Allah kan wajib ada. Allah wajib wujud. Allah mustahil adam. Mustahil tidak ada. Allah wajib ada. Mustahil tidak ada.
kita boleh ada dan boleh tidak ada. Kita bukan mustahil tidak ada, boleh. Kita bukan wajib ada, boleh. Orang ahli filsafat mengatakan mungkin, mungkinul wujud wa mungkinul adam, mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kita ini bukan mustahil. Dan kita ini tidak mustahil. Kita ini mungkin, bukan mustahil. Jadi apapun mungkin. Orang sufi menyebut ghair, ghairul wujud wa ghairul adam, bukan ada dan bukan tidak ada. Ya, jadi kita ini bukan-bukan. Bukan ada dan bukan tidak ada. Tapi kita sering meyakini ada. Nah, ketika kita sering meyakini ada, itu aghyar, namanya ghair. Itu maksudnya aghyar. Ya, ada orang menyakiti kita, itu takdir Allah. Ini orang yang menyakiti orang, iyalah. Itu kan Allah takdirkan. Ya, menjadi ujian bagi kita. Kalau kita bertauhid, kita lupa dengan dia, tapi ingat ya Allah. Ya. Ini kita lupa Allah dan memandang buruk sangat dengan dia itu. Tidaklah kita memandang buruk, karena kita memang buruk. Ya, kalau kita baik, tidak. Ya, itu sebab sulit memaafkan. Ya, memang buruk, bagaimana nak maafkan? Nah, itu maksud orang sufi meletak aghyar itu. Ya. Itu punya makna yang ya, yang integral ya, artinya yang anta ghairullah kan gitu. Coba saya berdiri di depan cermin, ya kan? Saya berdiri di depan cermin. Ada gambar saya di dalam cermin itu kan? Itu saya atau ghair saya? Saya atau bukan saya? Saya ini, itu bukan saya. Tetapi apakah dia selain saya? Apakah itu gambar orang lain? Ya. Maka jangan pukul dia, dia tak ada. Ya. Nah, itu makna ghair itu dibuat ke sana tuh. Bahkan akhirnya orang sufi mengatakan bahwa ghair itu memang tidak ada langsung, tidak ada. Untuk ada secara independen tidak ada. Jika kita mengatakan ada, nah inilah ya, penderitaannya di sini. Ya. Kita ini menderita karena menganggap ghair ini ada betul, ada independen. Kita mengatakan kamu jangan bawa-bawa Allah ya, ini urusan kamu dengan aku. Allah pula kau buru-burukan. Oh, nampak indah tuh kata-kata. Ya. Aku gampar kamu nih. Ini kamu nih. Tapi kita pun jangan berbuat jahat, ini Allah ya. Oh, kacau tuh. Ya. Bukan, ini bukan perkara kalam dan bukan bagian dari ilmu kalam, tapi ini adalah ilmu haqa'iq. Aghyar. Ya. Orang nyakiti kita, kenapa kita sakit? Siapa yang menyakiti kita? Kira-kira sakit itu dari mana? Jawablah. Sakit itu dari mana Allah? Kita ada rasa sakit itu siapa yang bagi? Ya. Kenapa Allah menyakiti kita? Ya. Karena kita memandang bahwa ghair itu ada. Ya. Kira-kira tuan ada istri di rumah lalu pulang bawa perempuan lain, cakap dengan istrinya. Dan ini istriku, marah tadi. Marah, karena ada yang lain.
Tapi kalau selalu bilang hanya engkau satu-satunya, marah tak? Ya. Kita sakit itu karena merasa bahwa ada yang selain Allah memukul kita, menyakiti kita. Kalau kita sudah tauhid tak ada, maka tak sakit. Ini ujian Allah. Ya. Orang yang berkata ini semua diri Allah itu bukan main-main, itu tauhid. Tapi tauhidnya jernih sangat. Bahkan kita melihat orang yang menyakiti kita, kasihan. Karena itu dia punya itu, dia punya buruk itu, maka dia keluar buruknya itu. Tak punya yang lain, maka tak bagi yang lain. Nah, giliran kita punya, tak itu baik. Untuk bagi kepada dia kebaikan. Ini makna ghair itu, ya, integritas. Integralitas maknanya itu seperti itu. Maka sebab maksiat kesannya kepada batin itu taradub itu mengiringi itu. Aghyar terus mengiringi itu. Karena kita merasa ada yang lain selain Allah, itu menghantui kita. Nah, dan itulah yang menghalangi timbulnya buruk, munculnya syawarik, ya. Al-Anwar, terbitnya sinar cahaya. Cahaya apa? Cahaya tauhid. Kita tak jumpa-jumpa Allah mana, karena kita halang dengan pandangan bahwa selain Allah itu ada. Gitu. Itu sebab maksiat. Nah. Wastila'u daulatil hawa, ya. Wastila'i daulatil hawa. Istilah itu menguasai, ya, merajalela, menguasai. Ya. Daulatil hawa, dulatil hawa, putarannya hawa nafsu. Di sini pakai daulah, ya, atau daulah atau dulah. Ya. Jadi hawa yang memang menguasai diri itu salah satu apa pengaruhnya. Ila ghairi dzalik dan lain-lain min taradupil irtiyabi, dari terus-menerus datangnya keraguan wa nisyanil ma'ab, lupa kepada hari kembali di akhirat, wa tulul hisab dan lupa akan lamanya hisab, bahwa kita akan dihisab lama, itu lupa. Itu semua disebabkan maksiat yang kesannya ke dalam hati. Walau lam yakun fil maksiati illa tabaddul al ismi lakana kafiyah. Tak payahlah kita berpikir pengaruh buruk maksiat itu kepada zahir kita, kepada batin kita. Ya. Kalau tidak ada di dalam maksiat pengaruh-pengaruh tadi itu, tak ada. Hanya ada satu saja. Apa? Melainkan hanya ada apa? Tabaddulul isim, nama kita diganti. Lakana dzalika kafiyah, itu cukup. Ya. Dari seorang yang dianggap, yang dinamakan baik, muhsin, tetapi kemudian dinamakan musi. Ya. Dinamakan asi. Ya. Karena di Al-Quran ada nama-nama rohani kita. Nama-nama rohani itu bukan nama ruh, artinya nama sifat. Allah kan mengatakan orang yang mulia itu adalah orang yang muqarrabun, itu namanya, ya, namanya orang muqarrabun, orang yang dekat. Aulia itu Allah bagi nama itu, ya, untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ada mukhlasin, orang yang mukhlas. Ada syakirin, yang bersyukur. Muhsinin, muttaqin, itu kan nama dari Allah itu. Itu bukan untuk fisikal, bukan untuk di dunia tapi untuk di akhirat. Ya, untuk di akhirat. Kalau nama di dunia, ya kita buatlah. Ya, profesor, doktor, kiai, ustad, syekh, tuan guru, itu nama di dunia itu. Ya. Tapi Allah melihatnya dia shadiq atau kadzib. Dia betul ke? Shadiq atau pendusta? Dia mukhlis atau tidak mukhlis? Ya. Dia shadiq atau tidak? Itu saja.
Ada di Al-Quran gelar Syekh, Kiai, Wali, Tuan Guru, Ustad, apalah yang kita sebut di sini, tak ada. Hanya innallaha ma'al muhsinin, muhsin. Nah, ketika maksiat ada nama-namanya lain, asi, musi, ya, zalim, itu nama-nama yang Allah bagi. Ya. Paling tidak, jika dosa itu tidak ada kesan-kesan yang disebutkan di atas, hanya satu, nama kita jadi berubah. Ya, yang Allah panggil musi atau asi atau ya, itu pun sudah cukup. Ya, buruk. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsin. Jika taat dinamakan muhsin. Wa idza kana 'asiyan intaqala ismuk ilal musi. Ketika maksiat berubah namamu menjadi musi, al mu'rid yang berpaling. Ya. Hadza fil intiqalil ismi. Ini baru perubahan nama. Ya, pakai fa bintiqalil athar. Bagaimana kalau asarnya juga kesannya itu juga diubah? Minta badduli halawati ta'a, yang tadi taatnya rasa manis diubah menjadi halaw bi halawatil maksiat, maka maksiat itu manis. Ya. Jadi manisnya taat itu, manisnya ibadah bukan selepas ibadah, tuan-tuannya. Ketika ibadah kita bertemu kekasih, nikmatnya itu ketika bertemu atau setelah bertemu? Ketika bertemu. Setelah bertemu sedih. Oh, bila jumpa? Ya, baru nak bye-bye, sudah tanya, bila kita jumpa lagi? Bang, macam mana nih bang, jangan tinggalkan aku. Jadi berat untuk keluar dari pertemuan itu. Ya. Ini kita sholat, nikmatnya lepas salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika sholatnya. Tapi itu pun kita tertipu oleh nafsu rasanya. Nikmat ibadah itu selepas. Padahal sholat subuhnya ngantuk-ngantuk. Tapi ketika salam, alhamdulillah. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah saya berpisah dari Allah. Maka Nabi suruh istighfar tuh. Jadi nikmat itu ketika sholat, maka dia lama-lama. Ya. Kenapa sholat cepat? Karena ada orang ikut, nanti beratkan orang. Ini ada orang lama, dia sendiri terbang secepat kilat. Nah, kehilangan itu tuh sudah cukup bahwa itu pengaruh dari dosa. Perpindahan nikmat taat itu. Arihna bisolah ya Bilal. Nyamankan kami dengan sholat. Ya. Pakai pa binti qalil asar min tabadduli halawati ta'a bi halawatil masiyah wa ladzazatil khidmati bi ladzazati syahwah. Ya. Khidmat ada lezatnya, tapi syahwat ada lezatnya. Khidmat itu begini, ketika kita melakukan sesuatu karena Allah itu namanya khidmah. Tetapi kalau tidak ada karena Allah, mesti itu tuntutan syahwat. Ya. Orang tanya, "Bu, apa itu?" Itu orang di masjid bersih-bersih. Ada makan tak lepas bersih-bersih? Tak ada. Oh, taklah. Ah. Itu namanya syahwat. Karena kalau tak ada makannya itu tak lezat. Tapi kalau ada makannya ini bersihkan masjid lezat nih. Tapi kalau tidak itu ya. Maka saya tak suka tuh ada orang buat pengajian tuh atau apa terus di bawahnya ada makan. Alamak, ini binatang mana yang dijemput nih? Ya, tua ya. Biasanya anak muda tuh ya, begitu. Ya. Mari ikuti pengajian. Pengajian dalam, dan ada nasi kebuli. Wah, terus datang. Hei, nasi kebuli. Yang datang pun cakapnya nasi kebuli, kan itu hewan itu, bukan manusia itu. Ya, itu syahwat maksudnya.
hayawan, yani hayawan adalah tubuh ini kan hayawan, syahwat. Ya. Tapi kalau khidmat, ya, orang bersih-bersih masjid kemudian dibagi makan, bagi yang lain saja Ustaz. Ya, itu khidmat kepada Allah namanya. Ya, paling tidak kehilangan lezat khidmat itu tuh. Mesti ada lezat jasad yang didapatkannya. Ya. Allah. Wa hadza fid hadza fid tabaddulil athar. Ini baru berubah kesan. Pakai Pak bitabaddulil wasf. Bagaimana ya? Bagaimana pula dengan perubahan sifat? Ba'da'an kunta mausufan indallah, setelah sebelumnya engkau disifati di sisi Allah bimahasinis sifat, dengan nama, dengan sifat-sifat yang baik, sabirin, syakirin, muhsin, muttaqin, awliya, siddiqin, muqarrabin, ya, banyak nama-nama artinya sifat-sifat itu. Fayu'kasu alaikal amru patatasibu biwasil halal. Kita dulu punya sifat semua itu, tapi dengan maksiat sifat itu hilang. Hilang dari munculnya di tubuh ini karena digantikan oleh sifat dari syahwat ini, dari nafsu, dari tubuh. Fatatasifu, maka engkau bersifat bimasawi ilhalat, dengan keadaan sifat yang buruk. Hadza fi tabaddulil wasf. Ini baru sifat berubah. Fakaifa fi tabaddulil martabah. Bagaimana pula halnya dengan perubahan martabat, tingkat tempat kedudukan di sisi Allah. Fa ba'da an kunta indallahi minas salihin, di mana engkau di sisi Allah sebelumnya adalah orang soleh, sirta indahu minal mufsidin. Di Al-Quran ada kan mufsidin. Wa ba'da an kunta indahu minal muttaqin, sirta indahu minal kha'inin. Ya, kamu menjadi orang yang khianat. Ya. Wa in kana fa in kanati dzunubu munfatihatan fi wajhik. Jika maka jika dosa-dosa itu munfatihatan piwajhik, terbuka, ternampak di depanmu, fastaghits billah walja ilaihi, maka minta tolonglah kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah. Wahsut turaba ala ra'sik, dan lemparkan debu ke kepalamu. Ya, artinya sesali. Ya. Waqul, dan berkatalah, Allahumma, Allahumma qulni min zulil ma'siyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkanlah aku dari hinanya maksiat. Maksiat itu yang membuat kita hina di mata Allah itu. Kita mohon Allah pindahkan kepada ila izzit ta'ah, kepada kemuliaan ta'at. Aturidu antujahid nafsak, apakah engkau ingin memerangi nafsumu? Wa anta tuqawiha bisyahwat, sedangkan engkau memperkuat nafsu itu dengan syahwat. Gimana kita merangi nafsu kita tetapi kita memperkuat? Ya. Kita coba sholat, kita coba berzikir, kita coba tidak melanggar larangan Allah, ya, tidak melanggar perintah Allah, ya, kita menjauhi larangan Allah, tetapi kita memperkuat syahwat, itu pun berat. Ya. Hatta taghlibak, sehingga nafsu itu mengalahkanmu. Ya. Wa illa faqad jahilta. Ya, wa illa faqad jahilta. Maka jika wa illa atau apa itu? Aturidu an tujahid nafsaka wa anta tukawiha bi syahwat hatta taghliba ala faqad jahilta. Tak ketahuilah bahwa engkau bodoh. Kita ingin mengalahkan nafsu tetapi kita memperkuatnya. Ya.
maka itu perbuatan bodoh. Seperti orang bulan Ramadan ya, bulan puasa itu kan kita meninggalkan makan minum dan tidak mendekati istri, itu kan semuanya halal, itu halal kita tinggalkan. Tetapi maghrib-maghrib kita makan banyak sangat ini ya, kita sudah melawan nafsu, begitu maghrib diperkuat lagi ya. Lagi kita sudah meninggalkan yang halal-halal, begitu buka dengan yang haram pula ya, atau dengan yang makruh ya. Atau kita melawan nafsu tetapi memperkuat syahwat, kita banyak zikir tapi juga banyak makan ya, letih. Fal qalbu syajaratun tusqa bima'it ta'ati. Hati itu seperti pokok. Fal qalbu syajaratun, yani mislu syajarah, atau kasyajarah, seperti pokok. Tusqa, disirami, bima'it ta'ah, dengan air ta'at. Maka hati ini seperti pokok, mesti disirami dengan ta'at, 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 ta'at. Wasamaratuha, apa buahnya pokok itu? Apa buahnya hati? Mawajiduha. Ya, mawajiduha itu adalah perasaan dari hati, bukan dari fisik. Ya. Apabila mendengar ancaman Allah takut, itu rasa yang tumbuh. Apabila mendengar berita tentang kebaikan, maka suka. Itu mawajidu. Kalau itu tak ada, nah berarti kering pokok itu ya, tidak ada buahnya tuh ya. Jika ada perasaan rindu kepada Allah, itu mawajid. Tiba-tiba nangis karena dosa dan takut kepada Allah, itu juga mawajid ya. Begitu melihat nasihat atau ayat Quran, hadis, ya Allah aku belum buat ya, itu mawajid. Itu karena pokok ya, pohon yang ada di dalam artinya pohon itu karena disirami air. Pal ainu, nah, kemudian anggota tubuh kita ini kan kita ada hati, ada mata. Mata ini samaratuhal i'tibar ya. Nah, jika hati itu umpama pokok itu ya, buahnya hati itu adalah mawajid, lalu mata kita ini buahnya adalah i'tibar. Jadi ketika hati pohonnya itu hidup, maka matanya pun ada buahnya. Apa buahnya? Mudah mengambil pelajaran. Wal udhunu, dan telinganya, samaratuha al-istima' lil Qur'an, mendengar Al-Qur'an. Wal lisan, samaratuhu, buahnya adalah az-zikr. Wazikr wal yadan wal rijlan, dua tangan dan dua kaki, sama ratuha as-sa'i fil khairat, ya, melangkah menuju kepada kebaikan. Fa idza jabbal qalbu, kalau hatinya kering, saqatat samaratuh, saqatat samaratuh, gugur buahnya semua itu. Fa in ajdaba, kalau kering ya, fa in ajdaba, kalau kering hati itu, yang diumpamakan seperti pohon tadi, fa'aksir minal azkar, perbanyak zikir ya, zikir terus karena kering. Wala takun kal alil yaqulu, kamu jangan seperti orang yang sakit berkata la atadawa hatta ajidash shifa, untuk apa saya berobat, tak akan sembuh pun. Kalau memang sembuh baru aku berobat. Aku dah berobat pun tak sembuh-sembuh. Tak boleh. Sudah sakit cakap seperti itu. Ya. Ada orang sakit dari Allah. Ya. Kamu tak boleh makan itu akan mempengaruhi penyakitmu. Alah, tak apalah.
sakit dari Allah lah, makanlah, ini tak betul. Tidak betul. Coba kita pahami begini. Setiap Allah menginginkan sesuatu, maka ada surah yang Allah buat di situ. Coba kita lihat. Pencipta manusia bukankah Allah? Tapi kita tak pernah tahu Allah cipta. Jatuh dari langit, gedebuk manusia gitu. Wih, manusia tuh jatuh dari langit. Tidak. Tapi Allah ciptakan ibu bapak melahirkan. Kita melihat Allah menciptakan. Jadi ada surahnya. Di Al-Quran dikatakan, anak-anak kita itu rezekinya dari Allah. Kamu jangan takut, kata Allah. Aku yang memerizkikan mereka dan kamu juga. Tak pernah tuh anak kita dapat rezeki dari Allah, kita saja yang mencari itu, pinjam-pinjam. Artinya surah rezak itu kita. Ya, jadi bukan mana Allah mana kita, sudah. Ya. Begitu juga ketika Allah ingin menjaga kesehatan kita, maka kita pun menjaga kesehatannya. Ya, surahnya kita yang Allah buat kita menjaga. Kalau tidak, jangan cakap Allah pula lah yang menyembuhkan. Tapi makan apa saja. Ya. Rusak lah tuh pikiran begitu tuh. Ya. Kalau dalam istilah tasawuf, tajalli. Ada majlanya Allah tajallikan sifat-sifatnya. Ketika kita mampu menjaga kesehatan, berarti Allah mentajalikan pemeliharaan sehat kepada kita. Allah lah yang melakukannya, bukan kita. Kata Imam Ibn Arabi mengungkapannya begini. Kita dengan Allah itu umpama kita budak dengan kita, budak kecil lah umur 2 tahun ke kan. Tak akan budak ini mampu angkat meja ini atau yang kecil lah ya, tapi berat ya. Budak memang tak mampulah angkat. Tapi budak itu nak sangat angkat. Kalau kita kata jangan tak kuat nak angkat. Kitalah yang angkat 100%. Ayo nak angkat. Ya. Kita yang angkat barang itu 100%. Budak itu pegang saja tangannya. Ya. Terus kita puji pula. Kuat kau nak, hebat. Oh, anak itu. Oh. Boboiboy katanya kan gitu. Padahal kita yang angkat. Ya. Innallaha khalaqaka wa nasaba ilaik. Allah menciptakanmu dan Allah nisbatkan kepadamu. Allah semua yang menjadikan, yang menjadi pelaku hakikinya. Tak ada kita, tapi kita mengakui. Saya. Itu atfal, itu budak namanya. Ya. Nah maka kita lakukan saja, Allah yang menyembuhkan. La atadawa hatta ajida syifa. Untuk apa aku berobat? Aku tak jumpa sembuh pun. Itu. Fayuqalu lahu la tajidu syifa hatta tatadawa. Maka katakan, kamu tidak akan sembuh kecuali kamu berobat. Karena ketika kamu berobat, berarti Allah yang menggerakkan kamu untuk sembuh. Itu dia berobat tidak sembuh. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwa bukan perbuatanmu yang menyembuhkan, Allah. Nah, maka kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk berobat, itu berpahala. Paling kurang kita berpahala. Fal jihadu laisa ma'ahu halawah wa ma ma'ahu illa ru'usul asinnah. Ya. Maka ketahuilah jihad itu tidak ada padanya kemanisan dan tidak ada padanya melainkan mata-mata pedang. Fajahid nafsak fa hadza huwa jihadul akbar. Maka hendaklah engkau bermujahadah melawan nafsumu, inilah jihad akbar. Orang kalau kehilangan hatinya ya, tidak hidup karena banyak maksiat, maka perang pun tidak ada rasanya, yang ada hanya
menusuk, membunuh, dan tidak Anda. Ya, maka perangi diri kita dulu. Maka dulu ketika Salahuddin Al-Ayyubi mau merdekakan mau memerdekakan Palestina, ya, dia melatih tuh karena dia sebagai jenderal ya, dalam tentaranya itu. Maka dia melatih tentara untuk perang. Lalu dia jumpa dengan seorang wali sufi, tanya, "Nak, kemana kau Salahuddin? Kami nak merebut nak merdekakan," katanya, "nak memerdekakan Aqsa dari tangan-tangan kafir." Maka apa kata seorang soleh itu, "Kamu tak dapat memerdekakannya." Kenapa? Karena kamu sendiri tidak dapat memerdekakan kamu dari nafsu. Ya. Ajak anak buahmu itu semua ya, untuk memerdekakan dirinya dari nafsu, dari dengki, dari hasud, dari ghibah, dari benci sesama. Bebaskan dari itu, lalu pergilah kau ke Palestina, kau akan memerdekakannya. Gimana kita mau merubah manusia untuk menjadi baik kita sendiri? Memang kita yang buat, Allah yang buat. Allah fa'il hakikinya. Ya. Hatta kita orang tua kepada anak, kita nak anak itu sabar. Ya, hari-hari kita teriak, sabar nak, itu makin tak sabar. Karena kita bagi kepada dia contoh dan sifat serta pewarisan sifat tak sabar. Tiba-tiba pening aku anakku macam mana ya? Macam mana kamu pun pening dengan dirimu? Ya. Coba kita sabari anak kalau kita punya lah tuh. Itu namanya kita memberi sabar. Tak perlu bersuara keras dengan sabar. Tak, dah pindah ada sifat sabar tuh. Nah ini kenapa kita tidak menang sekarang? Kita belum berperang sudah kalah dengan nafsu kita. Ya. Wa'alam anna sakla la'ida laha. Ketahuilah bahwa orang yang sakla ini orang yang sedih karena ditinggal mati anaknya. Orang di hari raya anaknya mati, tak jadi hari raya itu. Ya. Tak jadi hari raya. Itu perumpamaan. Ya. Balil id liman qahara nafsah wala ida ila liman jama'a syamlah. Bahkan hari raya itu sebenarnya untuk orang yang mengalahkan nafsunya. Tiada istilah hari raya melainkan bagi orang yang mengawal. La ida illa liman, tidak ada id melainkan orang yang jama'a syamlah. Ya, yang menghimpun ya, syamlahu. Ini diumpamakan yang syamal itu kan satu sifat yang terpisah-pisah, dihimpun. Ya. Orang yang mampu menghimpun, orang yang mampu mengendalikan sisi kesedihannya, ya, baru ada id. Ya, kalau tidak, maka tidak ada id. Maka idnya rohani, jika dia memiliki sifat-sifat mulia, itu hari rayanya gembira. Ya. Ya kalau idul diumpamakan idul fitri, kalau idul fitri kita gembira karena kita punya baju baru, ya, bukan karena Allah beri gembira. Ya, karena kita melihat Allah. Ya, kita melihat Allah. Ya kan kalau orang puasa itu lisa imparhatan, orang puasa itu ada punya dua kegembiraan ya.
Fa idza aftara, maka apabila dia buka gembira. Ya. Kenapa gembira? Gembira dengan apa? Gembira bisaumih, ketika makan itu gembira dengan puasanya. Jadi ibadah, taat itu menumbuhkan kegembiraan. Itu. Gembira bifitri, gembira dengan buka. Ya. Tetapi wa idza laqiya rabbah fariha bisaumih, ketika bertemu Allah dia ya, gembira dengan saumnya, dengan sifat tidak makannya itu. Ya. Maka ada dua kegembiraan. Taat itu membawa kegembiraan. Maka gembira itu wajib hukumnya, karena itu perintah Allah. Nah, di sini ya, orang yang sepatutnya gembira dengan sifat-sifat nafsu, sifat-sifat mulianya di dalam hati, tapi tidak, karena dia tidak menang melawan hawa nafsu. Dia umpama orang yang sedih, ya, seperti orang yang kehilangan anaknya di hari Id, tidak. Orang yang mestinya di dalam maksiat, di dalam taat, dia gembira tapi tidak, karena ada asar nafsu di dalam dirinya, sedih seperti orang di hari raya kematian anaknya. Seharusnya gembira tetapi dia tidak gembira. Ya, karena Id itu adalah orang yang, kegembiraan itu adalah untuk orang yang melawan nafsunya. Ya, maka tidak gembira melainkan orang-orang yang dapat mengatasi godaan nafsunya. Jaza ba'duhum ala diyari rahib. Ya. Ada sebagian mereka ala dair, ya, dir atau dair rahib. Sebagian mereka melalui tempat ibadahnya seorang pendeta, dair atau dir, ya. Itu adalah dari dar, rumah-rumah, tempat ibadah. Faqala lahu ya rahib mata'idu ha'ula'il qawm, qala yauma yughfaru lahum. Maka seorang wali ini bertemu seorang pendeta, ditanya, bila mereka itu gembira, bila hari Id mereka, di hari apabila mereka diampuni. Ya, pada hari diampunkan dosa-dosa itu hari kegembiraan. Kita gembira apabila bertemu kekasih, bergembira apabila kita ya, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, itu gembira. Ketika tidak, maka kita ada kematian di situ. Ya. Ada kematian, yaitu karena hati kita tidak ada sifat-sifat baik. Ma misaluka ma'a nafsik, ini perumpamaannya, kamu dengan dirimu, illa kaman wajada zaujatahu fi hanati khammarin, seperti orang yang menjumpai istrinya di kedai mabuk, di kedai penjual arak. Fa ataha bil malabisil hasanati wal ma'akili thayyibah, suaminya datang membawa makanan yang sedap-sedap dan pakaian yang baik-baik. Kita balik rumah, istri tak ada, rupanya dia tengah mabuk-mabuk dengan orang di kedai itu. Kita bawa makanan yang baik, makanan yang enak, pakai pakaian. Ya, itu perumpamaannya. Ya, kita melihat nafsu kita ini melakukan keburukan, terus kita bagi makan, kita bagi minum, kita ya, bukan kita lawan. Wa idza tarakat as-salat asbahat tut'imuhal harais wal alwan. Ya, apabila istrinya meninggalkan salat, engkau masih sibuk memberi hidangan bubur, daging dan pelbagai santapan kepadanya. Nafsu diumpamakan seperti wanita. Ya, seperti ya, oleh Imam Ibn Atha di sini. Ya, nafsu berbuat buruk malah kita hormati, kita kasih makan, kita kasih. Ketika nafsu kita ya, sholat, kita bawa sholat, ya, malah seperti orang dibagi makan makanan tak sedap. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan ya, yang hatinya mati. Ya. Hatinya mati. Mestinya ketika kita melakukan maksiat, kita mengucapkan atau melawannya atau memandang diri kita yang perlu ditakziahi.
tidak gembira. Seperti mana orang yang kematian di hari Id, ya, tidak gembira. Tetapi orang yang gembira adalah orang yang memang ya telah melawan nafsunya, ya, baru gembira. Maka ketaatan, ibadah itu sebetulnya melahirkan kegembiraan bagi hati. Ya, itu merasakan kenikmatan dan kelezatan. Taib. Kita berhenti sampai di sini, kita sambung insyaallah ya nanti malam. Ya, ini kita kompom ya. Tak akan khatam lah nih. Ini tak akan khatam. Kalau nak khatam seminggu kita ngaji nih setiap pagi dari pagi hingga zuhur, pagi hingga zuhur. Seminggu ini khatam nih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru.